Buah dan sayur merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat pangan yang utama bagi tubuh kita. Mengkonsumsinya secara rutin akan sangat baik untuk kesehatan. Namun, bila tidak aman, justru akan menjadi sumber penyakit. Cucilah tangan Anda sebelum mengolah sayur dan buah. Periksa bagian fisik buah dan sayur. Jika menemukan ada bagian yang memar dan rusak, Anda bisa mengiris bagian tersebut dan membuangnya. Cucilah sayur dengan air mengalir dan bersihkan setiap helainya. Cucilah buah yang langsung dikonsumsi menggunakan air matang. Agar tetap segar dan tahan lama, buah dan sayur yang tidak langsung dikonsumsi sebaiknya disimpan di dalam kulkas. Penyimpanan dingin pada suhu sekitar 4 derajat Celcius akan memperpanjang daya awet buah dan sayur. Untuk jenis buah tertentu seperti pisang dan alpukat, sebaiknya tidak disimpan di kulkas karena kulitnya mudah menghitam. Sekarang Anda dapat menikmati buah dan sayur yang bergizi tanpa rasa khawatir.